Pada video ini, saya akan memberikan tutorial membuat gambar 3 dimensi secara manual, yaitu gambar perspektif dengan satu titik hilang. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman sudah menyediakan peralatan gambarnya agar dapat langsung praktek. Oke, langsung saja kita mulai proses pembuatan gambarnya. Langkah pertama yaitu membuat etiket terlebih dahulu. Untuk garis tepi, kita sesuaikan dengan aturan. Kita menggunakan kertas A4 sehingga garis tepi yang digunakan sisi kiri adalah 20 mm dan sisi atas, kanan, dan bawah adalah 5 mm. Setelah beres membuat kolom etiket, tinggal ngisi nama gambar, nama sekolah, skala, tanggal dan nama pembuat gambar, dan nomor tugas gambar. Apabila etiketnya sudah beres, mari kita buat gambar perspektif satu titik hilang. Pertama-tama, kita buat dulu garis acuan benda. Caranya, dari garis tepi bawah ke arah atas kita kasih titik di 50 mm di dua sisinya. Kemudian sambungkan dengan garis tipis. Samping kiri juga kita kasih garis acuan 20 mm dari garis tipis. Kemudian tarik garis tipis. Ini adalah bentuk benda yang akan kita buat dan ini ukuran detailnya.